Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Welcome to my channel Mone Rangga. Hari ini saya ada kegiatan liput di pemerintah daerah Kabupaten Duga, khususnya di kantor Bupati Duga. Nanti akan ada apel bersama pemerintah daerah beserta TNI dan Polri dalam rangka apel gabungan melaksanakan tertib atau pemeriksaan barang-barang terlarang seperti miras, senjata tajam, dan barang-barang ilegal lainnya. Kebetulan saya akun YouTube. Channel YouTube ini saya mau bertanya, ini apel gabungan dalam rangka pemeriksaan barang ilegal ya. Apel gabungan antara TNI dan Polri dan aparat pemerintah daerah, apakah ini sudah sebagai bentuk tindak lanjut gangguan keamanan yang melibatkan warga Kenyam yang meninggal dunia? Baik, terima kasih. Daerah ini daerah Injil, dan tapi daerah ini dicap itu daerah merah terus, dan merah itu bawah terus sampai tahun 2020-2021 ini juga bawah dari ini. Sehingga saya bilang masalah miras itu tidak ada pabrik di sini, tidak ada toko di sini, tapi banyak beredar dan banyak konsumsi. Akhirnya alasan yang tidak
bisa-bisa bunuh orang juga ada. Nah, bisa bunuh orang. Terjadi kemarin masyarakat saya dari timur. Dia tukang bengkel. Dia tampak dan kemarin kami urus dan dia jenazah pergi ke kampung. Ini juga melanggar karena akibat dari miras, akibat dari cium-cium aibon. Sehingga itu yang saya tadi sampaikan bahwa hukum harus kembalikan. Siapa yang perbuatan salah itu dihadapan dengan hukum. Kemarin Bapak Bupati Yairus Mujangge, dia yang ambil bagian. Tapi saya tidak, saya bukan orang hukum. Berarti Bapak buat gebrakan baru untuk Kabupaten Duga ke depannya begitu Bapak? Iya, jadi ibaratnya kalau Bupati baru, program baru. Ya, Bupati baru, program baru. Oke, baik Bapak. Kita tidak bisa bayar. Kemarin bayar satu kepala itu 100, satu kepala itu 1 miliar. Ini tidak tahu aturan. Negara mana, negara Indonesia ini memang berlaku itu atau tidak? Oh iya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana harapan Bapak dengan adanya pemeriksaan miras atau barang terlarang lainnya berada di Kabupaten Duga? Ya, khususnya. Saya harap kalau orang yang miras yang meminta penyedar itu dengan penjual, kita ada barang baru orang pembelinya itu dia senang. Maka pembelinya itu kalau ada barang bukti bawa, orang itu kita kasih berangkat kembali ke asalnya. Kita beli pesawat, bayar pesawat dan berangkat. Baik, Bapak. Terus kedepannya apakah ada jadwal rutin mengenai pemeriksaan barang-barang terlarang di wilayah Kabupaten Duga, khususnya di distrik Kenyam? Ya, itu kan tugasnya Polres. Mau sweeping kah yang pakai bawa motor tapi tidak pakai helm. Zaman corona tapi hari ini kita bebas bicara, ini kita melanggar hukum juga ini. Di negara juga bilang harus wajib pakai pengaman COVID. Tapi juga ini hijau sehingga kami tidak pakai rajin ini, tidak pakai. Semua tidak pakai COVID ini. Oke, baik. Berarti kita tidak pakai ini lagi, dari kita jago semua tidak. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Nah, selanjutnya mohon maaf. Terus yang satunya ini, ya. Kita dihormati oleh negara. Ya. Berarti bendera ini yang saya wajibkan. Ini harus siang malam harus kasih naik terus. Kita minta haknya, tapi kewajiban kita itu hanya itu saja, kerjanya itu. Ya. Itu saja. Oke. Okay. TNI-nya mendukung dan mengutamakan dari kepolisian.
mungkin itu saja. Siap, brek. Sudah tepat, brek. Demikian wawancara saya dengan Bapak Bentius Tumiangge. Bentius Tumiangge ya. Terima kasih. Ya, salam. Jangan lupa subscribe channel saya Monerangga. Ini Bapak Bupati. Ya. Salam Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, salam.